97 dan setiap kali ini lepas Reza angkat bola Bayu kibol cukup pelan kali ini bos Bayu dress pelan Rizky Indah angkat bola kali ini Reza baca bola Terima kasih. Kalau kalah, mobil dari Topi Bedaya, wassalamualaikum.
diri. Itu bisa. Baiklah, itu tadi acara pembukaan turnamen bola voli SMK Muhammadiyah 6 Football Cup. Yang selanjutnya pertandingan pada anak-anak usia muda, khususnya pelajar di bawah usia 18, mengembangkan bakat-bakatnya. Dan salah satunya melalui turnamen bola voli di SMK Muhammadiyah 6. Mas, ini baru pertama kali ya diadakan di kalau saya ya baru pertama kali ini dan semoga ini berlanjut terus. Ini ada berapa SMK atau SMA yang ikut bertanding di hari ini? Ada 4 pertandingan kalau tidak salah dan dijadwalkan sampai besok tanggal 29 di Nanya sore akan dihadiri Bagus Sinar Berujung dan kawan-kawan membawa 12 peluru, 12 jolong layak, 12 amunisi jempol, dan dipercaya bagian bibir. Raif Rahat 7-2 Fadri 6 Iyan 12 Afrika 11 Akmal 9 Polis 10 Itu 1 Risa 4 Mas, ini jadi salah satu sponsor kegiatan ini ya. Yang di ofis sang pagi Pak Gatot Sutara juga didukung oleh Kemenpora. Ya luar biasa, terima kasih kepada Pak Gatot Sutara Kabupaten Kus. Kita hadir untuk menyaksikan anak didiknya bermain bola voli 28 hari sultan pemuda olahraga voli sendiri di masyarakat rakyat terutama khususnya di sekitaran Gemolo antusias di mana nomor 24 saya terlihat dari sangat luar biasa satu diri di dalam oleh Risa lagi sang motor serangan mengatakan sakti atau nomor 23 Bayu kelas umum selaku sangat pengumpan bola rencana di sekitar Gemolo juga mas dan yang mana belum ditentukan untuk SMK SMA ini kan apa ya hasilnya cari-cari atlet juga atlet voli pastinya ya mas ya itu tujuan kalau sing umum tadi ya Ragen ya pastinya ada beberapa pemain dari lagi untuk lesmen para tol boy untuk segera saja dan untuk pertandingan berikutnya yaitu tim SMK Negeri 1 Sumberlawang maupun SMK Muhammad semua kegiatan olahraga 5 biri akan disiapkan untuk bertanding di sebelah barat aspirasi SMK Negeri 1 Sumberlawang maupun SMK Muhammad yang 5 terus kemudian besok juga akan ada Sragen 5K itu yang tentunya atas inisiasi Bagus Sinar Berujung di Sragen. Gimana tim SMK Sakti Gemolo berada di sebelah utara sedangkan SMK Negeri 1 Biri berada di sebelah mas ini salah satu cara mencari bibit-bibit atlet dari Gemolong Raya ya dengan mengadakan event-event seperti ini kan Gemolong tren ya. Kemarin di turnamen Piala Bupati sepak bola ya Gemolong sudah menjadi juaranya dan siapa tahu dengan memulai turnamen bola voli di Gemolong nantinya akan banyak bibit ditunggu ya dari Gemolong Raya banyak pemain yang sudah punya potensi loh mas dari postur dari apa sudah kelihatan mereka ada calon-calon atlet masa depan. 97 dan sekali ini lepas Risa angkat bola Bayu kibol cukup pelan kali ini bos Bayu dress pelan Risa angkat bola kali ini Risa baca blok-blok.